saudara-saudara semua. Ya kayaknya memang sudah lama ya kita nggak apa kumpul-kumpul gini untuk mungkin ada yang perlu dibahas. Kebetulan hari besok ada rencana pekerjaan di Tirta Makmur, nanti ada garapan angkat bui nomor 7, kita mau maintenance manual. Jadi sehubungan dengan itu mungkin nanti ada beberapa hal poin-poin yang perlu diperhatikan agar semua bisa berjalan dengan lancar dan aman. Awalnya langsung mau bawa apa bahasan Pak Cik? Tadi infonya gimana Pak Cik? Infonya rencana boy nomor wire nomor 7. Nomor 7 ya? Sementara itu. Rencana satu dulu. Tapi nggak tahu kelanjutannya. Cuma tadi infonya begitu. Oke. Wire nomor 7. Ya, jadi profesional nanti dalam pekerjaan itu harus perhatikan safety-nya untuk kecakapannya kira-kira apa yang perlu. Siap, ayo kayaknya nggak ada kendala ya. Soalnya kemarin terakhir kita juga kerja angkat bui di sana juga nggak ada masalah. Yang kemungkinan nggak sempurna paling masalah sakam ya, kampok ya. Nah itu soalnya kampok itu nggak bisa naik dengan maksimal. Dia naiknya cuma setengah lebih sedikit, tapi untuk kunciannya locknya masih bisa fungsi. Semoga aja besok kalau nggak ada panas nggak ada apa-apa, jadi kuncinya itu nggak terkendala naiknya. Saya takutkan itu nanti bermasalah cuma naik sedikit atau nggak bisa ngunci, tapi bisa ya kayaknya. Kalau ngunci bisa. Nanti kontak itu aja sekalian. Karang aja. Nanti kalian yang nemunya pagi nanti biar wayar kayak aja kesana wayarnya terserah besok ya apa-apa nih kesana mau buka pintunya kapan enaknya itu sudah pintu udah dibuka wah aku cepat kapan bukanya ini wah ya apa ini nanti ya kalau dibuka ya terus aku uji besok tetap belajar aja nggak apa-apa daripada kita nanti makan tepung nanti soalnya aku semua memang ini besok rencana belajar besar sama siapa kira-kira Meru ya nanti beli daging nggak apa-apa dan nggak apa-apa nanti saya rencana sebenarnya sama KKM hari Senin rencana mau ke bahana sana. Amin. Dan kita bisa tetap mempunyai kiranya apa nama yang bagus lah untuk yang kerja berikan dua walaupun nano masih bisa lancar semua. Ya, terima kasih ya atas semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia dibahas ya.